السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز بالتقوى، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamualaikum dan pemirsa FTV pada TV di mana pun anda berada. Kembali kita melanjutkan kajian kita di serial Quran Sunnah Solution. Setelah kita menunaikan salat isya berjamaah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan. Baik, pada segmen yang kedua ini, sambil kita menunggu saudara-saudari kita yang mungkin terhubung dari beberapa tempat atau bahkan negara yang lain, kita coba lanjutkan dulu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana caranya untuk menghadapi orang tua yang selalu mau menang sendiri, tidak mau mendengar perkataan orang lain. Masya Allah, Anda siapanya ini? Okay. Anda memposisikan sebagai orang lain, ya? Sementara di awal Anda menyebut orang tua. Baik, ya. Berarti ada masalah serius dengan Anda di sini. Baik, pertama kita lihat Quran surah ke 17 ayat 23 sampai 25, posisi paling kiri di pertengahan sampai dengan ke bawah. Selanjutnya Quran surah ke 31 Luqman ayat 14 sampai dengan ayat 15, posisi paling kiri sebelah atas pojok. Juga Al-Quran surah ke Al-Ahqaf ayat 15, posisi paling kiri sebelah atas. Tanya, perhatikan pertama aturan-aturan yang muncul dalam Al-Quran, adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Dalam kondisi apapun, adab ini penting untuk kita pegang, kita praktekkan dalam kehidupan sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat betul ya, standar amalan kita ini. Standar amalan kita tujuannya bukan dunia dan bukan untuk membuat orang lain senang atau muncul hal yang ingin kita dapatkan. Bagi seorang beriman itu lillah, karena Allah perintahkan. Termasuk Anda ingin berbakti pada orang tua bukan karena orang tua layak untuk diberikan bakti, tapi karena Allah perintahkan. Nanti poin ini penting untuk kita dapatkan. Sebab nanti dalam kehidupan ketika Anda mendapati persoalan bertentangan dengan keputusan Allah, ketetapan Allah, maka kalau sudah paham hukumnya, hukum Allah akan kita dahulukan. Orang tua minta sesuatu, Allah minta sesuatu. Ketika permintaan orang tua berseberangan dengan tuntutan Allah kita dahulukan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah. Termasuk dalam kehidupan kita nanti. Kalau prinsip ini sudah dipegang, maka rahmat Allah akan menaungi kita dalam kehidupan. Baik, lihat kaidah pertama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Perhatikan kalimatnya. Ya, wa qadha rabbuka, dan Rabbu telah menetapkan ketentuan. Kalau Allah sudah membuat hukum, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk mengikutinya. Itu yang terbaik untuk kita. Hukum pertama, alla ta'budu illa iyyahu, supaya Anda tidak beribadah, menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kalimat pertama hukum Allah terkait dengan ibadah. Setiap beribadah niatkan karena Allah. Bukan cuma salatnya. Kalau Anda mau bekerja diniatkan sebagai ibadah, lillah. Lillah sudah. Mau makan niatkan ibadah, lillah. Mau minum niatkan ibadah, lillah. Maka ketika Anda kerjakan, ciri orang yang mengerjakan aktivitas karena Allah, maka semua turunan aktivitasnya akan mengikuti ketentuan Allah. Mustahil ada orang minum karena Allah, dia kemudian menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Atau dia megang dengan tangan kirinya. Atau dia tidak mengucapkan kalimat Allah saat akan mengkonsumsinya. Jadi orang yang mengatakan karena Allah, maka semua turunan hukum Allah akan diikuti di sini. Jelas di sini? Taib, tahan sebentar ya. Kita lanjutkan dulu supaya tidak terputus jawaban kita di sini. Taib, sekarang hukum ibadah ini yang paling menarik, setelah selesai mengatakan illa iya wa bil walidaini ihsana, dan Allah menetapkan hukum yang tidak boleh berubah kepada kedua orang tua, mesti berbuat baik. Indah kandungan Quran. Berbuat baik pada orang tua disandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, posisi nomor 2.
kata para ulama tafsir, ini menunjukkan derajat kemuliaan tinggi luar biasa yang dimaksudkan, maaf, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah sampai disandingkan setelah kalimat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Nah, ini satu. Yang kedua, bakti kepada kedua orang tua ini itu seringkali menggunakan kalimat ihsan dan turunannya. Lihat kalimatnya. Misal, Quran surah ke 31 ayat 14 tadi, posisi paling kiri sebelah atas. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain an ishkur li wali walidayya ilayya al-masir. Lihat kalimatnya, ini satu. Ada kalimat yang mirip dengan ayat ini, itu di Al-Ahqaf ayat ke-15, menggunakan kata ihsan lagi. Ya, dan turunannya wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Tayyib, menggunakan kata ihsan. Ada yang menggunakan kata husna, turunan dari ihsan. Nanti diturunkan bagaimana cara berihsan ini, ditafsir nanti di Quran surah ke-31 ayat 14 tadi. Ya. Sekarang perhatikan. Tidak disebutkan kalimat ihsan. Pertama, kecuali menunjuk pada semua kebaikan yang merasa disaksikan oleh Allah. Saya ulang ya. Tidak disebutkan kalimat ihsan dalam istilah fikih kecuali menunjuk pada kebaikan yang merasa disaksikan oleh Allah. Dalilnya ada di hadis Muslim nomor hadis ke-8. Ya, hadis Muslim jilid yang pertama, bab muqaddimah. Nomor hadisnya yang ke-8, posisinya paling kiri sebelah atas, riwayatnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Warna kitabnya biru dongker, cetakannya Darul Hadis, cetakan tahun 2002. Kalau tidak ditemukan di sini, di Al-Arba'in ya. Ini yang paling gampang, cuma 42 hadis. Posisi hadis nomor kedua, paling kanan sebelah atas. Ada terjemahannya. Kalau belum punya juga, dengarkan aja saya bacakan sekarang. Perhatikan kalimatnya. Ini sampai Jibril turun bertanya pada Rasulullah. Mal ihsan, apa itu ihsan? Tadi Allah sampaikan berbakti pada orang tua mesti dengan ihsan. Sekarang ditafsir apa itu ihsan? Al-ihsanu kata Nabi, ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah karena Allah. Di pertama rumus ihsan itu melakukan sesuatu karena Allah. Jadi begitu Anda akan berbakti pada orang tua, bukan karena baktinya tapi Allah memerintahkan. Dan rasakan ketika Anda akan mengerjakan itu, awas lihat. Fa innahu yaraka, rasakan Allah sedang mengamati kita. Dilihat, disaksikan oleh Allah. Jadi ketika Anda akan minum misalnya, Anda akan minum, rasakan Allah melihat, memperhatikan kita minum. Maka orang yang merasa diperhatikan oleh Allah, dia akan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan Allah. Cara minumnya, cara duduknya, bismillahnya dengan segalanya. Maka bagaimana dengan orang yang ketika akan berbuat baik kepada kedua orang tua, dia menjadikan itu bagian dari ibadah ketaatan kepada Allah, plus merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fala taqul lahum uff." Ya, dalam keadaan yang tidak menyenangkan pun hindarkan hal-hal yang buruk sampai mengatakan, "Ah, hindarkan." Di sekalipun ada sesuatu yang kurang menyenangkan diterima dari orang tua, adab pertamanya sabar dulu dengarkan keluh kesahnya. Sabar dulu dengarkan. Jangan sampai kemudian keluar hal-hal yang tidak menyenangkan sampai berkata, "Ah," pun jangan lakukan. Tahan dulu. Tahan, ini ilmu yang pertama diturunkan oleh Allah lewat Al-Quran. Jadi ketika Anda akan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, rasakan Allah sedang melihat Anda. Hey, ini saya perintahkan, kamu tidak taat pada saya ya. Itu kalau kalimat ihsan, kita ingin hadirkan. Okay. Kalau kita katakan, ya Allah kenapa? Nah, kalau kamu masih bertanya, ditafsir di Quran surah 31 ayat ke-14. Wawassayna al-insana biwalidayhi. Kami wasiatkan pada setiap manusia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Kalau kamu merasa tidak nyaman dengan sikap orang tua, hamalathu ummuh. Coba bandingkan dengan bagaimana orang tua pun bersabar saat mengandung kamu. Lihat kalimatnya, ada perbandingan di situ. Wahnan ala wahn, sulitnya luar biasa. Bahkan ditafsir nanti wahan ala wahn itu, wahnan ala wahn di Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, falamma athqalat, maka tatkala kandungan semakin berat, miring kanan susah, kiri susah, ya, dijaga dengan baik. 9 bulan dibawa-bawa tuh. Enggak mau ditinggalin, Pak. Enggak ditinggalin tuh. Tidur dibawa, Masya Allah ke pasar dibawa, ya, ngantar anak dibawa, dibawa-bawa enggak ditinggalin. Enggak ada ceritanya orang mengandung, Mama simpan dulu ya, Mama pergi dulu, enggak ada. Dibawa terus 9 bulan. Ibu Anda bersabar pada Anda 9 bulan. Masa Anda enggak bisa bersabar dalam 9 menit?
saksikan itu. Itu dibalikan situasinya. Ya, barangkali ada situasi-situasi yang Allah titipkan pahala kepada anak. Ini pahala Anda ada di sini. Dulu orang tua sabar, sekarang kamu mesti lebih daripada itu. Maksimalkan. Maka pertama kali ketika menemukan hal yang seperti tadi, pertama bersabar dulu. Ya, coba dengarkan dulu apa keluh kesah yang disampaikan. Tayyib. Setelah itu bagaimana caranya? Mulai dengan hikmah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak siapapun, termasuk orang tua yang belum memahami ketentuan Allah, ajak ke jalan Allah dengan hikmah. Cara yang bijak. Cara yang bijak. Di antara cara yang bijak tadi, ditafsir di Quran surah 31 tadi, ayat 15, posisi paling kiri sebelah atasnya. Ya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ma'rufa, bukan khair lagi tapi ma'ruf. Ya. Dan tolong pergauli orang tua itu dengan tindakan terbaik. Kalau ma'ruf itu bukan cuma sifat, tapi sudah tindakan. Tindakan. Jadi kalau misal ada orang tua berkata sesuatu, dengar dulu. Kalau perkataan itu keluar dari hukum Allah, pelan-pelan luruskan dengan cara yang sekiranya sesuai dengan sifat dan wataknya. Kan ada yang mohon maaf, sebetulnya bukan gak mau dengar, tapi mungkin dengar orang lain yang tidak harus lewat Anda. Ya, Anda gak didengar, tapi orang lain mungkin didengar. Maka Anda bisa salurkan tidak harus lewat Anda. Sampaikan kepada orang didengar oleh orang tua Anda. Bisa lewat paman, bisa lewat misalnya uak kalau dalam istilah orang Sunda itu, kakaknya ibu atau kakaknya bapak. Sampaikan. Ya. Masya Allah, Pak. Ya. Bapak luar biasa dititipkan sebagai ayah Nanda. Baik, alhamdulillah sampai hari ini. Emang kata bapaknya kan? Sampaikan, sudahlah kamu enggak usah nasihatin papa. Papa sudah tahu pasti kamu mau bilang apa. Enggak didengar. Enggak apa-apa. Terima dulu alhamdulillah. Lalu Anda berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon lembutkan hati saya dan lembutkan hati kedua orang tua saya. Luaskan jiwa saya ya Allah. Kemudian Anda mohonkan ya Allah, kau titipkan ayah saya sebagai ayah bagi saya. Mohon jangan pisahkan kami di akhirat nanti ya Allah. Satukan dalam kebaikan, minta setelah tahajud, mohon dengan baik. Bacain Quran, setelah itu berdoa lagi. Lalu Anda coba cara dengan cara yang berbeda. Ya, mulai kemudian dengan orang yang didengar oleh beliau. Mungkin lewat ustadznya, mungkin lewat paman dan sebagainya. Sampaikan, dari situ akan lebih mudah didengar, pelan-pelan. Dan isi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah akan terjadi perubahan. Akan terjadi perubahan. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Dan tolong jangan selalu berpikir yang tidak baik. Yakinkan dulu insya Allah. Dan di situ ada ladang pahala. Kadang-kadang mencari pahala itu ya tidak jauh. Ya, banyak di rumah itu. Cuman uniknya ketika diberikan tidak mau diambil. Itu poinnya. Ya. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ya. apa hukumnya tahlilan setelah orang kematian ya. Menurut Al-Quran hadis dan ulama-ulama ya. Dan lagi Ustaz, apakah saya termasuk riba dalam berdagang? Misal nih, saya menjual mobil, orang membeli mobil saya dengan cara kredit dan hasil dari finance tersebut dibagikan kepada saya setengah-setengah gitu. Apa saya termasuk riba? Dan yang ketiga Ustaz, tolong minta nomor teleponnya Ustaz kalau mau ini hubung-hubung sharing dengan Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya tahlilan? Ya, sebenarnya beberapa persoalan ini pernah kita bahas. Ada tahlil, ada tahlilan. Kita kembalikan dulu kepada hukum yang ada. Bagaimana kemudian seseorang ketika dihadapkan pada situasi-situasi seperti ini. Tapi teman-teman sekalian, ini terkait dengan kematian. Saya keluarkan dulu hukum kematian dalam Al-Quran. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Kemudian Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat ke-2. Kemudian selanjutnya Quran surah ke-3 Ali Imran dikembalikan ke ayat 169 sampai 171. Itu sampai kenikmatan alam kuburnya. Kemudian hadis nabinya kita ambil yang lebih mudah saja, yang paling sahih. Kita temukan di Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, Al-Adabul Mufrad. Bukan yang di Sahih Al-Bukhari ya, tapi yang di Al-Adabul Mufrad. Ya. Anda temukan di nomor hadis ke-47.
posisi paling kanan sebelah atas. Baik. Ya, kita mulai. Pertama, apa yang Anda sampaikan terkait dengan kematian dan itu niscaya. Setiap orang yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Quran surah ketiga ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat ya, setiap orang yang bernyawa, nafas yang punya nafas pasti akan kedatangan maut. Maut. Jadi kalau belum meninggal namanya mayit. Kalau belum meninggal. Pelan-pelan. Namanya mayit. Disuruh sampai persoalan tadi. Mayitun. Ya. Jadi kalau ada tasydidnya begini, ini artinya yang akan meninggal. Meninggalnya belum, akan meninggal. Baik. Antum akan meninggal? Baik. Jadi jangan tersinggung kalau disebut mayit. Oke. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Bapak mayit ya? Iya. Sama dengan Anda gitu kan? Baik. Jadi akan meninggal, akan meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, maka tasydidnya hilang. Tasydidnya hilang. Jadi bulatan, bulatan. Jadi mayit, mayit. Jelas? Nah, jadi kalau mayit tidak pakai tasydid, artinya sudah meninggal, wafat. Kalau ada yang menegur Anda, kemudian misalnya tasdidnya hilang, Bapak mayit ya. Nah, itu berarti persoalan. Balikin aja, Anda sehat gitu kan? Tasdidnya hilang. Apa yang mengambil tasdid ini? Yang mengambil tasdid ini, ya, nafasnya diambil kemudian kembali pada Allah, disebut dengan maut namanya. Maut. Di Masya Allah, Quran itu bahasa tingkat tinggi ya. Kalau Anda belajar ilmu bahasa, ketemu kalimat-kalimat ini. Asalnya mayit, kemudian ya meninggal, wafat menjadi mayit. Yang mencabut nas, yaitu dengan ditugaskan oleh Allah mencabut ini disebut dengan malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11. Kapan malaikat maut datang? Malakul maut. Kapan datangnya? Ah, baik, wallahualam. Ingat, tidak usah mengarang. Pelajaran mengarang hanya ada dalam bahasa Indonesia. Di sini tidak boleh. Kembalikan. Kapan dia datang? Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat kedua. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal haya. Pertama Allah berikan isyarat dulu, bukan waktunya kapan datang, tapi isyaratnya dulu. Perhatikan kalimatnya. Dialah Allah yang menciptakan maut, kematian, wal hayat, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kembali kepada pertanyaan tadi terkait dengan konsep tahlilannya. Perhatikan, dialah Allah yang menciptakan kematian, maut, dan kehidupan. Fokus. Coba normalnya, lihat ayat ini, normalnya ya, seseorang itu hidup dulu baru meninggal atau meninggal dulu baru hidup? Meninggal dulu baru? Masya Allah, antum kemarin meninggal, sekarang hidup. Siapa sebetulnya antum? Ya. Baik, normalnya pasti hidup dulu baru meninggal. Tapi kenapa kemudian ayat ini seakan-akan membalik? Lihat kalimatnya. Kok meninggal dulu baru kemudian hidup? Ini bacanya pakai ilmu balaghah, namanya taqdim wa ta'khir. Yang diawalkan dan diakhirkan. Kalau ada kalimat ini, maka cara membacanya, lihat kalimatnya. Kenapa kemudian kehidupan diakhirkan dan pakai alif hayat panjang untuk melukiskan kesan bahwa umumnya manusia selalu ingin hidup lebih lama. Ingin panjang, pengen di akhir. Hampir tidak ada manusia yang ingin meninggal cepat-cepat. Tanpa bunyi itu pun pasti. Ya, saya tanyakan, Mas mau meninggal 5 menit lagi? Hampir gak ada. Saya pernah tanyakan satu tempat, mau gak meninggal 5 menit lagi? Siap Ustaz, asal dijamin masuk surga. Tidak ada jaminan itu. Karena itulah kemudian ketika Anda merasakan berharap-harap, masih lama nih wafat saya gitu kan, Allah kemudian sadarkan kita. Boleh jadi maut itu bisa datang lebih cepat dari apa yang tidak Anda duga. Di malaikat maut punya waktu yang ditetapkan oleh Allah, dirahasiakan kapan waktunya. Ini semua
poinnya untuk menciptakan atau untuk menghadirkan peluang beramal saleh. Apa amal saleh terkait dengan kematian ini dan proses kematian yang dimaksudkan? Ya. Satu, bagi seseorang yang akan meninggal dunia dalam keadaan dia sudah tidak sadarkan diri. Tapi ya, misal sudah kelihatan secara medis dan sebagainya. Ya. Dalam kondisi apa disebut oleh kita? Sakaratul maut. Ya. Sakarat itu asalnya dari kata sakarat, sesuatu yang kondisi tidak sadar sehingga kalimat-kalimat yang diucapkan sudah tidak nyambung. Orang mabuk pun disebut dengan sakar. Sakran, orang mabuk keluar kalimat yang tidak menyenangkan, tindakan-tindakan yang tidak bagus, disebut sakran. Tapi untuk membedakan antara sakar menjelang kematian dengan bukan, ditambah maut di ujungnya, sakaratul maut. Maaf, kalau sudah ada orang-orang seperti ini, secara medis sudah mengkhawatirkan misalnya, kemudian dia sudah mulai meracau, itu tandanya amal soleh bagi orang di sekitarnya sudah harus disegerakan. Apa kalimat amal solehnya? Disebut dengan tahlil namanya. Maka ditalkinkan, dibimbing lisannya untuk mengucapkan kalimat tahlil. Tahlil itu singkatan. Ingat, annya belum muncul ya. Bukan tahlilan, tapi tahlil. Tahlil. Ditahlilkan. Tahlilkan. Tahlil ini singkatan. Singkatan dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Taib. Jadi di Arab itu ada kalimat-kalimat yang bisa disingkat seperti pernah saya sampaikan. Misalnya, kalau ada tahmid berarti alhamdulillah, kadang disingkat dengan hamdalah. Tasbih subhanallah, kan? Basmalah bismillahirrahmanirrahim. Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Jadi pas kalau disebutkan kalimat takbir, ya, takbir, takbir. Tidak. Takbir Allahu akbar. Tahlil la ilaha illallah. Orang-orang yang sudah dalam keadaan sakaratul maut, maka amal soleh pertama yang dilakukan, dampingi, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Hadir di sampingnya, bimbing dia. Talqinkan, bimbing dengan lisan. Lakana yulakinu talqinan. Ucapkan, ikuti. Jangan bosan, bisikan lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak apa-apa, karena sudah tidak sadar keadaannya tuh. Dan mohon izin ya, itu suasananya tidak mudah. Karena hadis-hadis yang sampai kepada kita menyampaikan, itu suasana pekerjaan kita, aktivitas kita, dan amalan kita ditampakkan itu. Tampakkan satu. Ya. Karena itu orang-orang yang biasa baik, amalannya baik, maka tenang jiwanya, nyampai tenang. Dan panggilan pulangnya pun tenang. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan 30 itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, senyum, tiba-tiba meninggal. Makanya orang-orang yang banyak amal solehnya meninggalnya cepat. Kalau antum ingin cepat meninggal, banyak amal soleh. Enak dia, nyaman, begitu pulang tak selesai. Sebaliknya orang-orang yang banyak maksiat yang ditampakkan maksiatnya, maka keluar kata-kata kasarnya, meracaunya, tindakannya macam-macamnya. Saat itulah sampaikan di lisannya. Ya, talkinkan di lisan kita ke telinganya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan terlalu panjang-panjang ya. Jangan bacakan yang lain-lain, itu aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah, sampaikan, dekatkan dengan Allah. Berikan syahadat. Itu yang disebut dengan tahlil. Jelas sampai sini? Kemudian wafat, ada selanjutnya tutup wajahnya. Tutup wajahnya, karena ketika roh itu dicabut, nafas itu dicabut, maka mata akan mengikuti. Ya, sehingga kadang-kadang dalam keadaan terbuka, kemudian antum tutup. Ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, setelah itu kemudian sunnah selanjutnya. Mulai dari sunnah-sunnah jenazah, siapkan. Tayyib, mulai memandikan. Ya. Nanti satu saat kita akan praktek insyaAllah. Tayyib ya? Kemudian mulai mengkafani, setelah itu menyolatkan. Setelah itu apa yang dilakukan? Orang di sekitarnya mulai melakukan apa yang disebut dengan ta'ziah. Ta'ziyah. Apa itu ta'ziyah? Dari kata azza, ya'izzu ta'ziyatan. Azza itu artinya mengangkat, meninggikan, ya, menopang, menaikkan. Baik, Allah punya sifat azza wa jalla, yang tinggi tidak akan pernah berkurang. Yang tinggi tidak akan pernah berkurang. Kalau dikaitkan dengan makhluk, tidak ada kata azza ini. Yang ada ta'ziyah, usaha untuk mengait, menaikkan, mengangkat. Nah, kalau ada seseorang sudah meninggal, kemudian dia dimakamkan, selesai seluruhnya, maka sunnah nabinya seperti pernah terjadi pada Ja'far. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kata nabi, datang ke rumahnya, lihat keluarganya, lihat apakah dia memerlukan sesuatu, lihat keadaan dapurnya, bantu mereka dan sebagainya. Jadi sunnah pertama, ketika anda datang ke tempat orang-orang yang meninggal, takziah yang dimaksudkan bukan melayat. Tapi anda angkat kembali barangkali moral yang sedang turun itu. Ada yang menangis, anda datang ke situ, angkat lagi. Ya, jangan bersedih saudariku. Ya, kamu merasa kehilangan tapi sediakan amalan. Insyaallah bertemu lagi. Seakan-akan merasa hilang satu, kami datang 1000 orang di sini menjadi bagian dari keluargamu. Itu takziah. Angkat supaya dia enggak turun. Kesabarannya terangkat, motivasinya terangkat, ajak dia, tutupi kebutuhannya. Itu sunnahnya. Itu yang disebut dengan takziah namanya.
Dan kadang-kadang awas ya, hati-hati, orang sudah kuat, tegar, tiba-tiba antum datang lagi nangis. Dan peluk lagi gitu kan. Orang sudah naik, kenapa antum turunkan? Itu bukan takziah namanya. Yang kena musibahnya aja sabar, tiba-tiba antum datang membuat orang turun lagi. Itu bukan takziah. Mau kemana? Mau takziah dulu. Takziah belum berangkat sudah nangis gitu kan. Jadi persoalan. Ya, jadi beberapa hal di sini penting untuk disesuaikan. Jelas sampai sini? Baik, ini bagian yang pertama. Yang kedua, bukan hanya yang hidup yang kemudian coba kita angkat, tapi yang meninggal pun kata Nabi, angkat lagi amalan-amalan kebaikannya supaya dia bisa mendapatkan royalti dari orang yang bisa mengerjakan setelahnya. Maka Nabi menyampaikan, lihat kalimatnya. Udzkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang telah meninggal itu. Jadi begitu antum misalnya takziah, datang sampaikan pada kawan-kawannya. Masya Allah si fulan, yang baik-baik aja. Rajin ke masjid, sering baca Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Ketika ada yang mendengar kalimat-kalimat itu, kemudian dia menyiapkan itu, dan dia melakukan hal yang sama, maka Masya Allah pahala mengalir pada orang-orang tadi. Pahala mengalir. Kalau belum bisa melakukan itu, setidaknya doakan dia. Angkat dia dengan doa. Paling minimal kalimat istighfar. Anda ucapkan Allahumma gfirlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu. Paling minimal kalimat Allahumma gfirlahu. Begitu Anda mengatakan, apalagi anaknya mengatakan Allahumma gfirli abi misalnya, Allah mohon ampuni dosa bapak saya, maka disebutkan oleh Nabi SAW, terangkum di Al-Bukhari tadi, di kitab Al-Adabul Mufrad, ketika seorang anak mengatakan ya Allah ampuni bapak saya atau ampuni ibu saya, itu diangkat di alam kuburnya satu derajat oleh Allah, sampai dia berkata ya Rabb mahadhi, ya Allah apa ini, maka dijawab kemudian ada suara mengatakan inilah kalimat istighfar yang dimohonkan untukmu saat ini oleh anakmu. Anda bayangkan, dimohonkan untukmu saat ini oleh anakmu. Jadi itu yang diinginkan. Makanya kata Nabi cuma dua hal yang diinginkan oleh orang meninggal dunia. Satu adalah permohonan istighfar kepada Allah. Yang kedua doa-doa kebaikan. Makanya kita gabungkan di situ. Allahumma wasi' qabrahu, ya Allah luaskan kuburnya. Waj'al qabrahu radatan min riyadil jannah. Jadikan kuburnya itu bagian dari taman-taman surga. Wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Dan mohon jauhkan ya Allah, jangan jadikan kuburnya sebagai miniatur neraka. Mohonkan, itu yang diinginkan. Itu yang disebut dengan ta'ziah. Tayyib, konsep itu menyebar di masa Nabi, masa sahabat, sampai kemudian para ulama-ulama saleh datang ke Nusantara dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Tayyib, ada penyampaian-penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang, daerahnya Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus, ada patahan ke kanan dan lurus, Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan, itu ada tulisan di situ. Baik, kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya. Mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan. Dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan. Jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga, itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan. Jadi diisi dengan kalimat la ilaha illallah, cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi, daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar, mirasan tika di zaman Nabi. Jadi khamar, ya, khamar minuman keras saat dilarang di zaman Nabi, tidak sekali itu. 4 ayat terakhir dari An-Nahl, kemudian Al-Baqarah 219 posisi paling kiri sebelah bawah menerangkan bahwa asalnya orang-orang jahiliyah sering memeras pohon-pohon kurma dan anggur dijadikan sebagai alat untuk mabuk. Ayat haramnya belum muncul. Setelah itu muncul lagi yang kedua, ya, dijelaskan bahwa mabuk-mabukan itu, minum khamar itu terasa manfaatnya ada sedikit,
Tapi banyak sekali hal yang mengandung dosa di situ. Manfaatnya bagi yang mabuk aja kerasa rasanya enak. Tapi sebaliknya kata Quran, banyak dosa yang bisa muncul dari peristiwa itu. Ithmuhuma kabirun, ya. Tayyib. Apa yang terjadi setelah itu? Pelarangan belum muncul. Belum muncul. Maka tiba-tiba ada orang yang biasa minum, tiba-tiba mimpin sholat, jadi imam. Jadi sebelum sholat minum dulu, begitu sholat mimpin baca al-kafirun, gak selesai-selesai. Uliya al-kafirun, la abudu mata abudun, la abudu mata abudun, gak beres-beres di situ. Maka diadukan turun kemudian An-Nisa. Ya, ya ayuhalladzina amanu la taqrabu sholah wa antum sukara. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan dekat-dekat ke sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Umar berkata, bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa gak diturunkan langsung aja? Satu ayat yang mengharamkan kemudian khamar ini. Setelah masa berlalu, turunlah Al-Ma'idah ayat 90 itu. Innamal khamr wal maisir wal azlamu dan seterusnya. Rizu min amali syaitani fajtanibu. Ini semua perbuatan-perbuatan setan sangat berbahaya, tinggalkan semua itu. Maka turunlah seketika kemudian perintah larangan untuk minum khamr dan turunan perbuatan sejenisnya. Kapan itu turun? Setelah beberapa masa. Ditanya pada Sayyidah Aisyah, ya, setelah Nabi wafat, kenapa ayat khamr gak langsung diturunkan? Jawab Sayyidah Aisyah, kalau ayat seketika turun, maka tidak akan ada orang bisa menerima Islam pada saat itu. Karena luar biasa. Ya, luar biasa lekatnya dengan itu. Jadi candu dalam kehidupan. Makanya turun bertahap. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan. Sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini, jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad, ya, sebelum sempat disempurnakan datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC nyusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum. Karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan, itu yang didiamkan. Jelas sampai sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja. Tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas? Seperti antum dalam keadaan wudhu misalnya, menemukan air. Airnya ada. Kemudian pada kondisi tertentu, air tidak ada. Maka apa yang dilakukan? Tayamum. Pakai apa? Debu, bukan debu yang bersih. Bukti sa'id dan penyibah. Sudah tayamum dan sebagainya, sudah sholat, antum jalan lagi, air ketemu misalnya dalam waktu sholat selanjutnya, apakah masih berlaku tayamum? Tidak. Kenapa? Baik, karena tayamum situasi yang darurat, setelah airnya ada, tayamum ditinggalkan, wudunya yang digunakan. Jelas sampai sini? Baik. Barang di masjid namanya Abdul Rauf As-Singkili. Diskusi di situ, menemukan nasabnya, setelah tahu kita jalan lagi, berangkat lagi ke Pantura, bahkan dari selatan ke Jogja ke Pantura, sampai saya baru landing sebetulnya. Dari Lasem, dari Semarang ke Lampung, langsung ke sini, langsung live dengan teman-teman di sini. Dan kita telusuri, naik sampai ke Pasujudan Sunan Bonang, kita hitung tangganya sampai berapa, sampai ke atas. Penjaganya namanya Pak Abdul Wahid. Banyak orang keliru sampai di atas dengan di bawahnya. Itu kita temukan sampai situ. Ya kita gali sampai kita ketemu ya beberapa sumbernya. Dan Allahu a'lam bissawab. Terkait dengan yang terakhir Ustaz, nomor telepon, masya Allah ya. Baik, itu hubungi saya di akhir TV, Anda kontak ke sana atau di akhir media. Nanti ada beberapa hal yang mungkin bisa dititipkan di sana. Baik. Pertanyaan keduanya agak kurang jelas tadi terkait dengan riba. Riba itu sederhana. Pokoknya segala yang menghasilkan riba, tambahan-tambahan yang tidak wajar. Kan kemudian ada gharar. Gharar itu yang tidak sesuai ketentuan, ya speknya yang tidak jelas, yang menghasilkan keuntungan dengan cara yang tidak wajar, maka masuk dalam kategori riba yang harus ditinggalkan. Resikonya sangat parah. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 275. Ayat 275 sampai 279. Posisi paling kanan ya, pertengahan sampai ke bawah. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
Orang-orang yang makan riba, mempraktekkan riba, pertama disebut oleh Quran seperti orang yang kerasukan setan. Bukan cuma mengikuti setan, setannya masuk ke dalam dirinya. Jadi kalau antum makan riba itu sama dengan mengundang setan. Saat makan, setan ikut makan dari antum. Saat berpakaian, setan ikut bagiannya. Jadi kemana-mana diikutin setan. Sedangkan sampai 169 posisi paling kanan di fil ardi halalan thayyiban, hai manusia makanlah yang halal-halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti tipu daya setan. Innahu kana lakum aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang sangat nyata. Jadi diminta makan yang halal dan yang terbaik, kemudian Anda ikuti riba, perbuatan setan. Bukan cuma ngikutin setan, setannya dimasukkan dalam diri Anda. Itu yang berbahaya. Itu bagian pertama. Baik. Yang kedua, orang yang makan tadi mohon maaf, Allah akan hancurkan harta riba. Bahasa yang haku itu hamaqa. Itu belum tentu kelihatan habis semua, bukan? Belum tentu kelihatannya habis, ya tidak seperti itu. Bisa jadi unsur manfaatnya berkurang. Jadi kayak banyak keinginan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, padahal mohon maaf ya, padahal belum tentu ada kebutuhannya. Enggak ada manfaatnya. Akhirnya waktu sibuk dengan banyak keinginan sehingga tertinggalkan ibadahnya. Itu paling berbahaya. Jadi tanpa sadar waktu ibadah terkurangi karena banyak keinginan, masuk, setelah itu aspek manfaatnya enggak ada. Aspek manfaatnya enggak ada. Yang paling parah dari situ tidak bisa digunakan, numpuk jadi beban. Akhirnya capek mikirin. Yang tidak ada dipikirin jadi ada, ingin nambah lagi, tanpa sadar rekening sudah banyak, masih mikirin lagi. Besok aja belum tentu hidup. Banyak yang demikian muncul. Dan yang paling berbahaya ayat 279 ini. Fa in lam ta'falu fa'dhanu biharbin minallah. Dan kalau enggak mau berhenti dari riba, umumkan peperangan dengan Allah. Masya Allah. Antum perang lawan manusia aja belum tentu menang. Ini pengen perang lawan Allah. Bagaimana bisa menang? Jelas ya? Jadi, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohonkan kepada Allah supaya bisa dihindarkan dari penyakit-penyakit seperti itu. Nanti pelajari lebih detail dalam uraian-uraian berikutnya. Insya Allah kita bikin video terpisah nanti ya, terkait dengan masalah ini. Baik. Oh, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang masih? Kalau tidak ada, kita teruskan dulu ini. Masih ada waktu? Masih, kita teruskan sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ada sebagian orang ketika selesai berzikir setelah sholat, mereka sujud kembali. Saya tidak tahu sujud apa yang mereka lakukan. Apakah sujud seperti ini boleh dilakukan? Antum tanyakan dulu pada orang itu. Antum sujud apa? Setelah dijawab, tanyakan pada saya, baru kita bahas ya. Jadi antum aja belum tanyakan, bagaimana saya bisa menjawabnya? Karena zikir itu banyak di Quran. Zikir itu bisa kalimat thayyibah setelah salat. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas. Ingat, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Kalau Anda telah tuntaskan salat, segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lagi bacaan Quran itu zikir, karena Qurannya disebut sebagai zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, itu sedang zikir. Sedang zikir, jelas ya? Menghafal Quran itu juga zikir. Menghafal Quran itu zikir. Bahkan disebutkan 4 kali, sering saya ulang. Di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Kalimatnya menggunakan zikir. Jadi kalau ada orang yang sedang mengulang-ulang Quran, menghafal Quran itu sedang zikir dia. Ya, sedang zikir. Jangan dikira orang yang duduk, misalnya baca, itu dia. Belum tentu, mungkin dia sedang mengulang hafalan Quran. Mungkin sedang mengulang. Nah, sholat itu juga zikir. Quran surah ke-20, ayat 14. Wa aqimi sholata li zikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Ada orang yang sedang terburu-buru misalnya, karena dikejar oleh keadaan tertentu, begitu sholat fardu selesai, dia diam sejenak, kemudian sholat sunnah. Jangan diganggu, karena itu bagian dari zikirnya. Ya Allahu a'lam apa yang ditanyakan yang seperti ini, boleh jadi dia sedang mengulang ayat-ayat Quran sampai ke sujud tilawah misalnya, begitu sampai ke ayat itu kemudian dia sujud, dia bangkit kembali. Jelas di sini? Allahu a'lam bissawab. Tolong biasakan ya, kalau ada sesuatu yang belum jelas, jangan cepat disimpulkan, itu keliru. Ya cek dulu Quran surah 49 ayat ke-6.
Ya, cek dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau ada berita yang tidak sesuai, yang menyimpang, cek dulu. Recheck dulu. Orang fasik aja masih dicek, apalagi datang dari orang beriman yang belum tentu jelas bagaimana keadaannya. Jangan disimpulkan. Jangan disimpulkan. Ya. Termasuk maaf ya, ceramah-ceramah kami misalnya uraian yang Anda belum paham, jangan cepat ngambil kesimpulan. Ya. Saya beberapa hari ini coba perhatikan, ada beberapa tayangan kami banyak di YouTube ya. Walaupun yang resmi itu diambil atau direkam oleh Abel TV. Sebagian teman-teman ada yang ingin meluaskan dakwahnya, semoga Allah berikan pahala sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya, niat baik berikan kebaikan. Niat yang tidak baik ya dapat dunianya. Dan mohon maaf, kadang diperhatikan ada beberapa hal yang memberikan penilaian misalnya, padahal belum tentu paham maksudnya apa. Belum tentu paham, yang seperti itu tidak baik. Kalau Anda belum memahami tentang satu hal, tanyakan, klarifikasi dulu, ke sini enggak arahnya. Bahkan kemarin itu saya mendapatkan kiriman ya, yang menyampaikan bahwa ada kritik terhadap Ustaz Adi. Ya, kemudian ada lagi yang mengatakan kesalahan Ustaz Adi. Ya, ada situsnya saya masih hafal itu, ya, ayatkursi.com itu saya dikirimkan itu. Dan dikirimkan nama kita, profil kita, gambar kita, dan dituliskan di situ kesalahan Ustaz Adi Hidayat. Kritik terhadap Ustaz Adi Hidayat. Sedangkan yang menulis sendiri itu belum pernah bertabayun kepada kita. Yang paling menarik dia cuma menyampaikan Ustaz Adi salah di sini karena berbeda dengan guru-gurunya. Sedangkan guru-gurunya sendiri punya hubungan baik dengan kita. Ya, jadi gurunya pun tidak ada masalah dengan kita. Dan kita punya hubungan baik di situ gitu kan. Jadi antum benturkan seseorang dengan ustadz lain sementara antum sendiri belum pernah klarifikasi, itu dosanya besar. Dosanya besar di situ, itu enggak boleh seperti itu. Itu tidak baik gitu kan. Jangan karena Anda tidak bersepakat dengan seorang guru, Anda menyimpulkan mesti guru Anda aja yang betul, tidak begitu. Belum tentu juga. Mungkin ada perbedaan pendapat fikih di sini yang dibenarkan secara pandangan hukum. Enggak ada masalah. Jadi jangan sampai perbedaan itu membuat silaturahmi menjadi putus atau menyimpulkan sesuatu yang keliru. Jadi gurunya aja enggak ada masalah, kenapa muridnya pada rame? Itu yang repot di sini. Ya, berpakwalah kepada Allah karena semua akan ditanya. Ya, semua akan ditanya. Jelas di sini? Baik. Saya tidak ada masalah ya. Setiap Anda menemukan, catat kalimat ini. Anda menemukan uraian saya yang benar, itu bukan dari saya, itu petunjuk Allah dan Rasul. Silakan amalkan. Tapi kalau Anda temukan uraian saya salah, kalau sayang terhadap saya, sampaikan pada kami supaya saya koreksi. Setelah itu saya istighfari dan saya ralat sampaikan yang benar. Tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Dan jangan sampai perbedaan pendapat menjadikan kita berselisih. Saya punya pandangan tahlilan seperti ini gitu kan. Yang lain punya pandangan silakan saja, bisa beda-beda. Dan itu yang kita jalani. Jelas sampai sini? Termasuk persoalan-persoalan yang lainnya. Jadi jangan pusing mikirin amalan orang lain sementara Anda sendiri belum jelas masuk surga. Kalau Anda Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung. Baik. Dari Garut, Garut. Oh, baik. Ayo, dari mana lagi, silakan. Tentang Iqbal, tolong penjelasannya secara rinci dan jelas. Karena terdapat istilah, ada yang mengatakan wasit dengan sombong, lalu kotor, dan yang sebagainya. Baik, bisa diulang sedikit, saya belum bisa menangkap dengan baik. Baik. Baik, penerjemah silakan. Ya. Ah, tentang Isbal, tentang Isbal. Baik, kita akan buat perjanjian khusus tentang ini, teman-teman sekalian. Isbal itu hadisnya sangat banyak sekali. Kemudian kalau antum kumpulkan, kemudian dianalisis, pertama apa itu isbal itu kan? Apa itu isbal? Apa itu isbal? Isbal itu sederhananya adalah melebihkan pakaian di bawah mata kakinya. Disebut orangnya disebut dengan musbil. Orangnya disebut dengan musbil. Pertama kita sepakati dulu bahwa hadis yang dipersoalkan tentang orang yang isbal. Berarti orang yang tidak isbal enggak ada masalah. Jelas di sini? Karena hadisnya mempersoalkan orang yang isbal. Jadi orang yang tidak isbal tidak ada masalah. Jadi Nabi aja tidak mempersoalkan orang yang tidak isbal, yang celananya di atas mata kakinya. Itu tidak mempersoalkan oleh Nabi. Jadi kalau sekarang ada orang mempersoalkan, Anda siapa? Nabi aja enggak mempersoalkan, masa Anda mempersoalkan? Jelas ya? Jadi yang tidak isbal itu tidak ada masalah dalam hadis. Yang isbal baru ada masalah. Jelas? Jadi terbalik ya, kalau perempuan mesti isbal, Bu. Mesti isbal. Awas hati-hati, laki-laki tidak isbal. Jangan kebalik. Ya, laki-lakinya kemudian misalnya ada persoalan, perempuannya malah pada enggak isbal. Dan ketinggian isbalnya melebihi laki-laki, itu salahnya fatal. Dan enggak usah dibayangin, awas.
ya. Baik. Pelan-pelan. Waliyahubillah ya, waliyahubillah. Kita kembalikan. Sekarang sepakat dulu sampai sini? Sepakat ya? Jadi kalau yang tidak isbal tidak ada masalah. Yang isbal ada masalah. Cuma masalahnya di mana? Itu dia dulu. Harus sepakati dulu masalahnya apa dan di mana masalahnya. Baik, dan kapan terjadi masalah itu? Baik. Hadis-hadis sampai kepada kita ada di Abu Daud, kemudian bagian pertama ya, nomor 187. Teman-teman sekalian, di hadis pertama satu kali saya persingkat saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba lewat seseorang. Ketika lewat seseorang ini, Nabi mengatakan, lihat kalimatnya, Nabi mengatakan, di makna beliau sampaikan, orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, lihat, maka tempatnya di neraka. Famaqaduhu fin nar, tempatnya di neraka. Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya, tempatnya di neraka, kata Nabi. Jelas ini? Belum. Belum, karena belum selesai kalimatnya. Baik. Bagaimana Anda bisa jelas itu kan? Baik. Di sini kemudian Abu Bakar langsung berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena izar saya, izar itu sarung, ya. Sarung saya, pakaian saya juga melebihi mata kaki." Kata Nabi, "Kamu tidak termasuk dalam ini." Lihat kalimatnya, ya. Lihat kalimatnya, Abu Bakar mengenakan pakaian melebihi batas kakinya. Jadi Abu Bakar itu isbal juga di sini. Jelas di sini? Karena beliau merasa beliau ini kurus, kan? Kemudian sering turun tuh sarungnya, melebihi batas mata kakinya. Ya, alhamdulillah. Poinnya beliau isbal. Ya, sementara ada orang lewat tadi, kemudian mata pakaiannya melebihi batas mata kaki, keluar kalimat Nabi tadi. Teman-teman sekalian, pertama yang harus dibaca adalah, yang harus dibaca, keadaan isbal sebelumnya sudah ada. Orang-orang menggunakan pakaian sebagian melebihi batas mata kakinya, sudah ada. Cuma Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat. Ketika orang tadi lewat baru keluar kalimat tadi. Jelas sampai sini? Baik, kemudian setelah itu Abu Bakar mengklarifikasi, apakah yang dimaksud ini isbal mutlak atau isbal tertentu, karena saya pun isbal ini. Ada masalah di saya. Dan selama ini Nabi enggak pernah menegur. Begitu orang itu lewat kemudian baru kemudian dikomentari dengan kalimat tadi. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nah, dari sini sesungguhnya ketika hadir kalimat-kalimat tadi, sahabat-sahabat senior di samping masih ada yang junior. Namanya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma itu masih kecil. Maka disampaikanlah kepada beliau ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat bahasa yang dipahami. Kan anak-anak biasanya belum paham bahasa kiasan ya. Bahasa tinggi gitu ya. Nak, yang 5 tahun, yang 4 tahun dipanggil sini. Kamu jangan panjang tangan ya. Tangan kakak enggak panjang kok, kan? Yang dia pahami bahasa real saja. Tayyib. Maka pada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu jangan sombong seperti orang yang melebihkan pakaiannya di bawah mata kakinya. Orang seperti itu maka tempatnya di neraka." Orang seperti itu maka tempatnya di neraka. Jadi di sini ada dua kalimat. Satu, Nabi menyebutkan kalimat umum yang tanpa menyebutkan kalimat sombong, sedangkan di sisi lain menjelaskan pada Ibnu Umar memasukkan kalimat sombongnya khaila di sini. Maka dikumpulkanlah oleh para ulama hadis-hadis ini, bahkan banyak sekali hadisnya. Diterapkan metode al-jam'u wa tawfil, mengumpulkan semua hadisnya, diambil isyarat hukumnya. Kesimpulan pertama, ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan isbal ini bukan isbal mutlak berbicara tentang pakaiannya, tapi berbicara tentang sifat yang melekat pada orang tadi. Karena orang ini ketika lewat menampilkan kemegahan dirinya. Teman-teman kalau pernah ke Arab atau tinggal di Arab, sebagian sifat orang-orang Arab itu dulu yang diabadikan dalam pelajaran-pelajaran dan praktek sebagian hingga kini, itu kalau sudah mendapati kenaikan strata dalam kehidupan, harta mulai agak banyak, kedudukan meningkat, biasanya salah satu tanda untuk menampakkan dirinya dengan berganti pakaian yang lebih bagus dan tercurah sampai dengan ke bawah jalan. Ya, jadi pakaian-pakaian kebesaran lah gitu ya. Baik, bukan cuma cukup kebesaran. Kalau yang perempuan itu pakai perhiasan-perhiasan. Ya, baik kalau jalan perhiasan banyak itu kan tabarruj namanya, tabarruj muncul kelihatan. Kaki gelang dipakai kan, gelangnya di kaki ketika jalan kici-kici gitu kan. Nah, itu tandanya sudah mulai meningkat strata kehidupannya. Nah, jadi begitu dia lewat dia ingin pamer nih saya lah. Baru berubah nih status kehidupannya. Maka disoallah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat yang pertama dari kalangan para ulama mengatakan hadis isbal ini illatnya, sebab Nabi menyampaikannya bukan karena pakaiannya, karena yang lain pun dengan pakaian yang sama tidak disoal, cuman karena kesombongan yang melekat pada orang itu ingin pamer dengan keadaannya. Jelas di sini? Ini bagian yang pertama. Jadi illat hukum yang disimpulkan terkait dengan kesombongan, pamer di sini. Yang kedua mengatakan dia mengambil pada hadis yang mutlak saja, yang mutlak untuk kehati-hatian. Karena ilat sombong ini kaitan dengan hati kan, kita nggak bisa menebak suasana hatinya.
Ya, suasana hati bisa sombong, bisa tidak. Karena Nabi mengatakan dalam satu situasi mutlak kalimatnya, untuk kehati-hatian dia mengambil yang ini saja. Jadi pokoknya enggak boleh isbal lah. Kalau isbal resikonya bisa di neraka, gitu kan? Maka mengambil hadis ini dengan pemahaman untuk menjauhi isbal, maka dia praktekkan dalam kehidupan celananya, kemudian dia sesuaikan di atas mata kakinya. Ya, pendapat yang kedua. Tayyib. Yang ketiga kemudian berusaha menggabungkan ini. Ini menurut saya yang terbaik. Ini yang menggabungkan. Baik poin yang pertama ataupun yang kedua sesungguhnya bisa dipadukan. Ya. Satu, yang terbaik adalah menyesuaikan kondisi pakaian itu. Ya. Terlalu di bawah mata kaki tidak bagus. Karena bukan cuma masalah sombong. Bisa juga terlalu terurai, bisa terlekat dengan najis, bisa kotoran, bisa macam-macam. Kan? Jadi Anda bisa sesuaikan. Bisa Anda misalnya pas di mata kaki naikkan sedikit ke atas untuk menghindari kotoran-kotoran dan noda. Tapi tetap menggunakan asas keanggunan dan keelokan karena Allah pun mencintai keindahan di sini. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi sesuaikan dengan profesi Anda, maksimalkan itu sehingga tampak keanggunan Anda tidak keluar ya dari penampilan yang menurut sebagian adat mungkin tidak bagus gitu ya. Bukan cuma adat yang tidak sesuai dengan kondisi agama, bukan, sesuai dengan kondisi syariat kita, tapi dipandang kurang elok. Misal mohon maaf ya, Anda sudah pakai jas, pakai dasi gitu kan, mau berangkat ke kantor tiba-tiba celananya mau dekat lutut ya, seimbang misalnya kan, terlalu tinggi kan enggak nyaman dilihat ya. Ya, enggak nyaman ya. Jadi karena itu coba Anda sesuaikan ya, mungkin di atas sedikit ya, paskan di situ ya, naikkan sedikit, yang dengan itu najis bisa dihindari dan tampilan tetap bagus di sini. Ini pada prinsipnya ini cuma khilaf ringan di sini, enggak usah diperbesar. Jadi jangan sampai timbul masalah baru yang dengan itu justru memasukkan Anda ke neraka. Anda memang tidak isbal tapi mulut Anda isbal tuh. Semua ditarik gitu kan, kayak enggak ada sumbunya. Masih kelebihan bahan, kayak enggak ada gunting aja. Komentarnya kan nyebelin. Rame di situ. Tiba-tiba apa yang terjadi? Kesombongannya muncul. Dia enggak isbal, cuman lisannya sombong. Atau sebaliknya, yang isbal pun komentari yang lain. Begitu jalan, "Waalaikumsalam. Masyaallah. Banjir ya ini." Enggak kok. Kok dinaikin? Misal gitu kan. Dalam suasana yang ingin mencela. Ini bukan suasana canda biasa, dia ingin mencela dan sebagainya, itu enggak boleh seperti itu. Enggak boleh ya. Sehingga muncul kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Ya, Anda mau pilih pendapat yang pertama, boleh. Pendapat kedua, silakan. Ingin berjaga-jaga, itu bagus. Yang paling penting adalah jaga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Nanti insyaallah saya coba tuliskan itu dengan lengkap. Ya, kalau bisa nanti jadi buku, saya coba usahakan nanti untuk bisa tuliskan ini dengan dalil-dalilnya. Jadi dalil utuh saya sampaikan. Saya tidak akan pernah menutup pendapat-pendapat ulama yang didasarkan pada dalil, bukan cuma pendapatnya. Jadi kita harus jujur ya, kita boleh memilih salah satu misalnya untuk pilihan kita. Tapi kalau ada hukum yang diberikan oleh Nabi terbuka, kita jangan pernah menutup itu. Gak boleh, karena orang lain belum tentu bisa sama dengan ukuran kita. Misal, dalam hal sujud bisa menggunakan telapak tangan, bisa lutut. Dari Nabinya dua-duanya ada. Tiba-tiba Anda misalnya memilih satu, itu boleh. Tapi jangan sampai pilihan Anda menjadikan orang lain dipaksa untuk ikut pilihan Anda, itu gak boleh. Sepanjang terbuka dari Nabi, buka itu. Mungkin ada kelebihan yang menurut orang lain dia lebih nyaman di situ. Tapi kalau gak ada dari Nabinya, jangan bikin hukum baru. Jangan, gak usah bikin. Puasa sunnah cuma Senin, Kamis, ya. Setelah itu ayamul bid. Setelah itu tingkat paling tinggi misalnya, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, itu ada. Anda pengen bikin yang baru, saya besok puasa Sulaiman, bisa sih kan? Karena gak ada, itu gak boleh. Tapi sepanjang ada, itu gak ada masalah. Itu gak ada masalah. Jelas di sini? Ya, tolong, ini pendapat kami. Kalau berbeda dengan ustaz lain, itu gak ada masalah. Itu kan pendapat yang disampaikan. Hadisnya ada, ulama dari dulu ada pendapat, dan tidak ada masalah di sini. Mereka tidak ribut satu dengan yang lainnya. Ya, ulama, zikir, ahli Quran, ahli hadis, tahajud tiap malam, menangis pada Allah. Sebagian ada yang buta matanya karena menangis, karena merasa kurang amal. Sudah hafal Quran, rajin tahajud, hafal hadis, dan sebagainya. Anda jadi ulama aja belum, hafal Quran belum, hadis belum, malam belum tentu tahajud sampai dengan bengkak-bengkak kakinya gitu kan. Dia belum tentu menangis kemudian sampai buta matanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba merebutkan sesuatu yang tidak diributkan oleh para ulama. Anda siapa gitu? Anda sehat. Ustaz, bagaimana cara kita agar dapat meyakinkan diri untuk menikah? Cara Anda mungkin, jangan ikut-ikut. Saya tidak ikut ya. Saya sudah menikah ya. Anak saya dua, satu laki-laki, kedua perempuan. Tayyib. Cara saya itu lebih bagus ya. Ini yang paling aneh. Saya sudah yakin. Anda minta meyakinkan, tapi sudah yakin. Sudah siap. Oh, kan? Tapi takut untuk berbicara kepada wanita tersebut. Baik. Jadi intinya, bagaimana caranya supaya berani mengungkapkan saya siap menikah. Itu poinnya. Tayyib. Teman-teman sekalian, kalau Anda untuk mengungkapkan saja belum berani, maka bagaimana Anda bisa mengubah rumah tangga dalam kebaikan?
Maka lihat rumusnya, Quran surah ke 49 ayat 13. Quran surah 49 ayat 13. Ada? Baik, setelah itu masuk ke proses lamaran, Quran surah keempat ayat keempat. Setelah itu masuk proses pernikahan, Quran surah ke 30 ayat 21. Posisi paling kiri sebelah bawah. Baik. Mari kita lihat kaidah Qurannya, dan ini jawaban terakhir barangkali dari tulisan yang disampaikan. Mohon maaf kalau belum bisa membahas keseluruhannya karena keterbatasan waktu kita. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah ciptakan kalian laki dan perempuan. Jelas ya? Diperhatikan ketika Allah menyebutkan berpasangan, jodoh kita, itu disebutkan laki-laki dan perempuan. Jadi bukan laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan. Itu keliru. Ya Allah tidak menciptakan Siti Hawa. Ya Siti dan Hawa maksudnya. Tidak. Ya Allah ciptakan Hawa dan Adam. Ya, jadi berbeda laki-laki dengan perempuan. Dan dari situ kita lahir. Dari situ kita lahir. Dan itu semua hukumnya berlaku untuk seluruh makhluk. Jadi binatang pun begitu. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun. Segala hal kami ciptakan berpasangan supaya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tidak berpasangan. Quran surah ke 51 ayat 49. Jadi semua makhluk berpasangan, hanya Allah yang tidak berpasangan. Bahkan yang tidak bernyawa pun, silakan cek ya, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih, gitu kan? Tayyib, semua berpasangan. Bahkan hewan pun silakan cek. Anda pernah temukan sampai sekarang ada kambing yang homo? Enggak ada. Sapi yang lesbi tidak akan ditemukan. Ini kok bunga mawarnya kayaknya homo ya? Tumbuh-tumbuh, aneh, enggak ada kerjaan di situ. Tayyib, enggak ada putik ketemu benang sari, enggak ada putik dengan putik, benang sari dengan benang sari, enggak akan jadi. Silakan cek dia. Jadi mohon maaf ya, hewan saja yang tidak punya akal sadar siapa pasangannya. Masa Anda yang diberikan akal belum sadar juga? Apa yang salah di situ? Ya, tayyib. Sekarang laki-laki dengan perempuan. Bagaimana cara kemudian bisa mendapatkan pasangan dalam kehidupan itu? Lihat rumusnya, ikhtiar. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami jadikan kalian berbeda-beda tempat. Syu'ub itu masyarakat yang terpisah. Kalau sekarang RT, RW, ya, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian negara. Jadi silahkan ikhtiar. Kalau belum ketemu, cek di sekitar RT. Barangkali ada yang cocok, kan? Tidak ketemu, beda RW, kan? Ya, beda ketemu lagi, berarti beda kelurahan. Cek lagi terus, ya, kecamatan, ya. Silahkan cek. Mungkin yang di Jawa jodohnya di Papua, yang di Papua jodohnya di Sumatera. Bisa terjadi, provinsi. Masya Allah, kalau nggak ketemu juga di Indonesia, jodoh Anda mungkin ada di Afrika, gitu kan? Ada di Arab, ada di Amerika, bisa ketemu. Dunia ini begitu luas. Masa dari sekian perempuan ada yang cocok untuk Anda? Anda siapa? Ya. Atau sebaliknya, di antara sekian laki-laki nggak ada yang sama untuk Anda? Ya. Anda pasti ada ketemu, insya Allah, kalau Anda mau berikhtiar. Kecuali kalau Anda menambahkan bidadari di akhirat. Saya mau nanti bidadari aja di akhirat, kan? Nggak ada masalah, di sini silakan. Tapi sepanjang di dunia, Alhamdulillah, silakan berikhtiar. Tayyib. Bahkan, waqadain. Wakabair, beda suku misalnya, gak ada masalah di sini. Tayyib, ya, boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak boleh, bagaimana perempuan sekampung dinikahi? Ya, yang lain lah. Satu aja cukup, satu. Menikah dengan perempuan sekampung itu haram hukumnya. Tayyib, ya. Cukup satu, tidak bisa dua, tiga, empat. Sekampung kebanyakan, ya. Tayyib. Jadi lihat di kampung, ada gak yang cocok dengan Anda? Satu suku, satu RT, satu RW, dan sebagainya. Jelas di sini? Tolong yang diingat jangan ini ya, pulang dari sini Anda bawa topik itu, tidak. Tayyib, lihat perhatikan. Li ta'arufu, ini ikhtiar. Ta'arufu. Ta'arufu. Tayyib. Saya tuliskan sebentar. Fokus ya. Antum yang sudah menikah, cuma untuk anaknya aja ya, yang belum menikah silakan fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Li ta'arufu. Saya lihat antum pada pegang catatan ya. Lita'arafu. Perhatikan kalimatnya. Ada arafa, ada ta'arafa. Itu beda. Kalau arafa, itu kenal, tahu. Orangnya disebut arif. Orang yang sudah kenal, sudah tahu. Kalau ta'aruf, menggunakan ta. Ta'nya menunjuk pada masa, pada makna usaha yang serius. Usaha serius. Alifnya menunjuk pada makna saling.
Jadi ada dua sisi di sini. Jadi kalau Anda ingin mencari pasangan, kata Allah, setelah menemukan tempat-tempat tadi, ada dikira cocok misalnya dengan baik, maka dalil Quran bukan pacaran. Bukan bertindak misalnya yang maksiat dan sebagainya. Maka usaha yang serius untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan kata alif ini di sini, makna saling ini tidak harus kemudian antar personalnya. Bisa juga melalui orang-orang yang kenal dekat dengannya, tanyakan pada dia, atau kalau sudah jelas sampaikan maksudnya. Dalam konteks pertanyaan tadi, mohon izin, kalimatnya diawali dengan saling mengenal dulu. Jangan cepat-cepat menyampaikan maksud, jangan kelihatan sedikit begini, tiba-tiba langsung antum sampaikan, tidak. Kenali dulu siapa dia. Dan pengenalannya keluarkan kriteria sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan cuma beberapa ciri fisikal, tidak. Kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan dinikahi dengan 4 motivasi, 4 hal. Ya, pertama li jamaliha, ya karena cantiknya. Tapi bukan jamilah di sini, tapi jamal. Kalau jamilah itu cantik fisikal. Tapi kalau jamal itu sifat. Sifat kecantikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon izin ya, mohon maaf. Kalau diteruskan ke hadis-hadis Nabi, cantik itu ternyata bukan dalam keadaan fisik yang relatif. Kan orang bilang cantik itu relatif kan? Kalau jelek mutlak gitu kan? Tayyib. Tapi dalam konteks ini, apa yang menjadikan cantik itu relatif? Ternyata ada kaitan dengan akhlak. Saya mau tanya sebentar, cantik mana Sayyidah Khadijah dengan Zainab? Istri Nabi. Antum pernah lihat? Katakan Allahu a'lam, enggak usah ngarang. Ingat saya katakan, pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Di sini enggak usah dipakai. Jadi, kalau enggak pernah lihat, cukup katakan wallahu a'lam. Zainab binti Jahsy itu begitu cantik, luar biasa. Orang melihat mata tidak berkedip, wajah tidak menoleh. Saking cantiknya, jauhlah dibanding ibu yang ada sekarang, kan? Itu luar biasa. Karena itu ketika Nabi menikah dengan Zainab, fitnah muncul. Wah, itu Muhammad cuma pengen menikah dengan dia saja. Ya, menggagalkan pernikahan anak angkatnya cuma ingin menikahinya, cuma karena syahwatnya saja. Tapi dari beliau tidak pernah punya keturunan. Biasa. Maaf, dan tidak disebut dalam mimpi Nabi. Sayyidah Aisyah disebut dengan Humaira, cantik kemerah-merahan, tapi tidak disebut dalam mimpi Nabi. Siapa yang disebut? Sayyidah Khadijah. Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau janda, kan? Telah menikah dengan laki-laki lain dan punya anak juga, dan Nabi sayang dengan beliau. Cintanya luar biasa. Masyaallah. Apa yang menjadikan begitu dicintai oleh Nabi? Jamalah. Ada faktor keindahan melekat pada dirinya. Dilukiskan di Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Saya lukiskan sebentar aja ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira. Jadi di Gua Hira wahyu belum turun. Setelah Al-Alaq turun, Nabi biasa bertahanus. Kemudian wahyu belum turun, Nabi turun ke bawah. Itu siang-siang. Begitu turun siang-siang, tiba-tiba dengar suara Muhammad. Sementara Rasulullah melihat ke kanan, tidak ada orang. Kiri kosong, depan gak ada, ke belakang kosong. Begitu ke atas, tiba-tiba ada makhluk berjubah putih, gitu kan? Seperti duduk di antara langit dan bumi, mengatakan Muhammad. Tayyib, sedangkan Nabi belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya. Karena Jibril ketika turun menyamar jadi laki-laki yang memeluk Nabi. Belum muncul seperti rupanya. Gini aja lah ya, situasinya kita hadirkan sekarang. Ini antum pulang dari sini, siang-siang lah, gak usah malam. Begitu keluar, oh ada pamajid di sini, pamajid. Masya Allah, di kanan gak ada orang, kiri kosong, belakang meleng gak ada juga. Begitu lihat ke atas, Pak, jubah putih duduk begini, pamajid. Apa reaksi antum di situ? Maka kata Nabi, faro'ibtu minhu. Ro'ibtu itu keadaan khawatir, takut sampai bulu kuduknya naik. Itu Nabi takut, khawatir. Jadi takut itu biasa, Pak. Itu fitrah. Yang paling aneh manusia yang gak pernah takut, itu aneh. Saya tidak punya rasa takut. Kamu siapa? Nabi aja takut, masa Anda enggak? Yang tidak tepat itu, yang orang yang larut dalam ketakutan. Terus begitu, begitu. Itu ada masalah itu. Tapi yang paling menarik, begitu beliau khawatir, takut, luar biasa, sampai ke rumah. Begitu diketuk pintu rumahnya mengucapkan salam, dibuka oleh Sayyidah Khadijah. Melihat wajah Sayyidah Khadijah, setengah kegelisahannya hilang. Cuman lihat wajahnya aja. Kemudian digenggam tangannya, dia mengatakan, Nabi mengatakan, zambiluni, tolong selimuti saya. Dibawa oleh Sayyidah Khadijah ke kamarnya. Diselimuti oleh beliau. Perhatikan, dikatakan kalimat. Dan puncak kalimat ini yang membuat jiwa Rasulullah SAW tenang seketika. Zawjirkani, suamiku sayang. Engkau itu orang baik. Engkau tidak punya musuh. Engkau selalu menyambung silaturahim. Engkau suka bantu orang. Yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Itu seketika hilang semua kegelisahannya. Tenang beliau. Turunlah kemudian malaikat menurunkan surah Al-Mudaththir itu.
Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Itu kisahnya. Tapi poinnya adalah bagaimana seorang suami dengan segala kegelisahannya, begitu lihat istri tiba-tiba tenang. Begitu mendengar kalimat istri, nyaman jiwanya. Padahal dibandingkan dengan kecantikan orang lain belum tentu sama, tapi indahnya luar biasa. Sampai kemudian ketika Sayyidah Aisyah mengatakan ingin berusaha menyaingi Khadijah radhiyallahu taala anha, bukan cemburu biasa, bukan, ingin seperti itu, ingin disebut dalam mimpi Nabi. Ya kata beliau, apa sih keistimewaannya? Masya Allah, kata Nabi, dia perempuan pertama yang beriman kepadaku saat semua yang lain ingkar. Dia perempuan yang menginfakkan semua hartanya untuk suksesnya dakwah ini. Sampai kemudian Nabi mengatakan dalam kubur, ya Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah, Masya Allah. Itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi penghuni surga. Itu Sayyidah Khadijah. Maka kalau Anda mencari misalnya dengan konsep ta'aruf, cari silahkan. Ya, ada miniaturnya di istri-istri Nabi. Makanya Nabi diperkenankan menikah dengan lebih daripada 4 perempuan. Kalau Anda belajar lebih dalam lagi, ikuti kajiannya tentang istri-istri Nabi, ternyata karakteristik perempuan-perempuan di muka bumi itu nampak nanti pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada, Pak. Sebelum menikah dengan Nabi, tapi ketika menikah dengan Nabi diarahkan kepada hal yang positif. Cemburunya urusan ibadah, perhitungannya urusan ibadah, dulu urusan belanja, tapi ketika dididik oleh Nabi, tiba-tiba bagaimana satu kurma jadi ibadah. Bagaimana saya bisa menyaingi sholat sunnah teman saya yang satu itu? Bagaimana supaya saya bisa menyaingi ibadah dia? Itu selalu begitu. Nanti ibu pulang dari sini, coba cek kira-kira ibu mirip siapa? Ya, buka fikihnya, jangan belajar yang tinggi-tinggi dulu. Anda perempuan, keluarkan sahabat-sahabat perempuan, istri-istri Nabi, pelajari di situ. Alhamdulillah, kalau kira-kira nanti bapak uji aja besok, kira-kira mirip siapa? Ya kalau mirip Sayyidah Khadijah, begitu antum pulang, lihat wajah istri, setengah kegelisahan hilang, Masya Allah. Mendengar kata-kata istri, ketenangan muncul Khadijah. Tapi begitu antum pulang, enggak punya masalah sebetulnya di kantor. Lihat wajah istri, ada masalah misalnya kan. Itu repot itu. Itu repot, ya. Baik. Itu cari. Jadi faktornya bukan cuma cantik. Hati-hati. Ada orang yang cantiknya luar biasa, cantiknya 100%, cerewetnya 1000% misalnya. Kan repot juga. Ya, tidak mudah situasinya nanti, tidak mudah. Kemudian yang kedua, lima liha, hartanya. Ada sering orang mengatakan karena harta bendanya, kayanya dan sebagainya. Bahkan ada ungkapan-ungkapan yang tidak elok. Lebih baik mencari misalnya, ada kalimat yang tidak tepat, tidak perlu saya ungkapkan ya. Perempuan yang sudah ditinggal suaminya tapi kaya, kan, dibandingkan dengan yang gadis tapi biasa-biasa. Itu gak tepat kalimat ini. Ya, gak tepat. Memang ada orang motifnya begitu. Tapi yang dimaksud dalam kalimat ini bisa dipahami dengan makna lain. Yang bisa memanage harta suaminya. Dia begitu dapat suami penghasilan, dia bisa berbagi di rumah dengan baik. Tempatkan di tempat yang bagus, cari yang begitu. Ya, bukan cuman antum cari misalnya, mohon maaf ya, antum penghasilan 5 juta. Cari perempuan yang zakat malnya saja, maaf zakat malnya saja 10 juta, gak akan nyambung. Antum penghasilan 5 juta, dia zakat malnya 10 juta. Begitu keluar ke mall ke sini, antum repot nanti. Ya, tertekan terus dan sebagainya. Taib. Yang ketiga nasabiah, nasabnya. Cari dari siapa dia? Dari kalangan terbaik akan menurunkan kebaikan-kebaikan. Ya, cari misalnya bagaimana pendidikannya, bagaimana kedekatannya dengan Allah kan, bagaimana cara orang tuanya, kerabatnya dan sebagainya. Dan yang terakhir di diniha, ini yang paling penting, agamanya. Agamanya. Fa in tajibat yadak, ya, masyaallah. Fadfar bidatid dini tajibat yadak. Fadfar bidatid dini, pilih yang paling utama agamanya, maka Anda akan beruntung. Termasuk ibu Bu ya, Bapak kalau kedatangan seorang laki ke rumah dan agamanya luar biasa dekat dengan Allah, itu anugerah yang dikirimkan ke rumah. Aduh, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mau lagi? Okay. Jadi teman-teman sekalian, untuk ta'aruf itu caranya. Amati dulu, lihat kalau sudah cocok kelihatan, baru kemudian sampaikan. Cara menyampaikannya, kalau tadi masih kurang ada keberanian, sampaikan dengan orang terdekatnya. Sampaikan, nyatakan, supaya terhindar dari maksiat-maksiat yang tidak diinginkan. Ya. Dulu orang-orang Arab sering membuat kalimat-kalimat yang indah. Kadang-kadang ngambil syair tertentu di makna yang lain, cuma ditarik ke dalam bahasa dia. Ya, ada syairnya Abu Nuwas, misalnya kan? Ilahi lasulil firdausi ahada, wala aqwa alal naril jahimi, fahabdi taubatan waqfir gunubi, fa'innaka wabirul dhambil azimi. Asalnya itu taubatnya Abu Nuwas, di syair yang ditulis di bawah bantalnya, sebelum meninggal dunia. Ilahi lasulil firdausi ahla, ya Allah ya Rab, saya memang bukan sebagai seorang penghuni surga firdaus. Enggak layak saya menghuninya. Ya, wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi saya pun tidak akan kuat jika berada di neraka ya Allah. Ya, fahamli taubatan waghfir dzunubi, maka terima taubatku, saya taubat ya Allah. Ampuni dosa-dosa saya. Fa innaka ghafirul dzambil 'azimi, hanya Engkau yang mengampuni seluruh dosa-dosa saya. Asalnya ke situ maknanya.
dulu ada orang-orang Arab mengambil makna ini untuk menyatakan keinginan pada anak seorang anak perempuan dari seorang laki-laki. Datang dia ke bapaknya menyampaikan dengan kalimat kiasan, "Ilahi lastudil firdausi ahla." Bapak, calon bapak mertua, memang saya tidak layak menghuni sebagai penghuni rumah ini, anggota keluarga di sini yang seperti keadaan surga Firdaus. Wala aku anan daril jahimi. Tapi kalau saya enggak diterima, seperti berada di neraka jahanam, Pak. Fahamdi taubatan waghfir dzunubi. Maka tolong terima segala kekurangan saya dan maafkan segala celah-celahnya. Fa innaka ghafirud dzambil 'azimi. Saya sangat sangat mengetahui bahwa bapak itu selalu menerima kekurangan orang lain dan bisa melengkapi dalam kebaikan. Masyaallah. Jangan dicatat ya, cuma itu cuma informasi. Jelas sampai sini? Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu ya, karena ini malam Jumat, ada amalan-amalan lain yang bisa kita maksimalkan. Banyak baca surah Al-Kahf, bersalawat pada Rasulullah SAW, kemudian tunaikan tahajud malam, tutup dengan witir, setelah itu beristighfar, berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan siapkan Jumat lebih baik dibanding Jumat sebelumnya. Teman-teman sekalian, jawaban-jawaban yang disampaikan, jika ada kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya, silakan diamalkan. Tapi sekali lagi, jika Anda menemukan kekurangan, kesalahan, atau hal yang tidak elok, itu mutlak kekurangan saya. Silakan diingatkan, dikoreksi, dan insya Allah saya istighfari, dan kemudian tinggalkan pendapat saya, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, selalu berusaha untuk merubah diri lebih baik, tinggalkan segala hal yang bisa merusak amalan kita. Saya mohon kepada teman-teman semuanya, ayo tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran dan Sunnah, dan jauhi segala hal yang merusak. Berselisih itu merusak. Jika Anda beda pendapat dengan orang lain, jangan berselisih. Pahami dulu ilmunya, mungkin dia berbeda. Kalau dia keluar dari manhaj Al-Quran dan Sunnah, doakan dia, lembutkan dengan dakwah yang lembut, ya. Dengan dakwah yang lembut. Kalau dia tidak memilih untuk itu, ya itu hak dia. Kita hanya bisa mendoakan dalam kebaikan. Jelas sampai sini? Baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin menyampaikan informasi, insyaallah besok kita berada di Bandung dengan live streaming juga Jumat malam Sabtu di Masjid Al-Murabbi dalam posisi yang sama, ba'da maghrib sampai dengan Ba'da Isya. Disambung nanti paginya jam 9 di Masjid Istiqamah. Ya, di Masjid Istiqamah. Dan malam Ahadnya kami tidak mengisi, ya, tidak mengisi, disambung di hari Ahadnya nanti, Ahad subuh kita insyaallah di Masjid Baitur Rahim jam 7 di Masjid Raya Pondok Indah, dan jam 10-nya kita di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, ya, sampai dengan siang. Itu barangkali yang kami sampaikan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.